ada banyak duta-duta Indonesia ya di luar sana ya dan Indonesia itu dikenal salah satunya sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga menjadi salah satu wajah uh, Islam di dunia juga dan Bagaimana demokrasi dengan penduduk Muslim mayoritas itu bisa berjalan di Indonesia? Ini juga menjadi suatu sorotan dunia juga. Betul. Sehingga apapun yang terjadi di Indonesia ini, khususnya yang terkait dengan agama Islam, dengan umat Muslimnya ini juga menjadi sorotan dunia. Uh -huh. uh, dan bisa saya katakan sejauh ini sangat positif begitu. Kita tapi kita tanyakan pada seseorang Betul, yang iya. sudah banyak berada di luar sana dan berbicara dengan orang-orang di sana mengenai Muslim di Indonesia ini. Benar, sudah ada. Uh, Imam besar juga di New York, Amerika Serikat. Sudah puluhan tahun di sana dengan Ustadz Ima, uh, Imam Salus, Syamsi ya? Ali. Pak Syamsi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Lagi lama di Indonesia atau gimana? Saya ini? hadir di sini untuk menghadiri uh, World Peace Forum oh, okay. yang yeah. di uh, oleh Muhammadiyah dan CDC. Mm -hmm. CDC itu Center for Interfaith Dialogue and Civilization okay. uh, dan juga Ho dari Malaysia. Jadi Oke, baru ditutup kemarin, di kemarin ya kalau tidak salah ya. ya? baru ditutup kemarin ya. baru ditutup kemarin sama Pak Wiranto mengantingan Pak JK sebenarnya. Oke, jadi hari ini langsung kembali ke New York. hari ini langsung akan terbang kembali ke oh. New York ya karena oh, okay. ya bagaimanapun juga saya harus dekat-dekat di hari-hari pemilu di Amerika gitu. Betul. <laughs> saya juga sempat pegang bukunya dan juga baca beberapa halaman terkait dengan tujuh tokoh dunia yang ditemui ketika berada di New York Amerika Serikat dan termasuk tokoh-tokoh kontroversial seperti Donald Trump, <laughs> Donald Trump kemudian Hillary. ada Bill Hillary Clinton. kira-kira ya. bagaimana orang Amerika ini memandang Islam? Ya, jadi saya kira secara umum sangat-sangat positif. Walaupun memang Islam sudah cukup lama disalahpahami di Amerika dan di Barat secara umum. Yeah. Salah satu uh, stigma uh, Islam di Barat dan di Amerika itu seolah-olah itu Islamnya orang Arab. ya Jadi hmm. seolah-olah kalau dikatakan Muslim itu orang Arab. Tinggi besar, pakai jubah, tidak seperti saya yang pakai batik yang kecil. Gitu. <laughs> <laughs> ya, sehingga okay. misalnya ketika saya ketemu Donald Trump ini, uh -huh. ya, dan itu ketemuannya tanpa sengaja. Jadi hmm. dia diwawancara oleh Fox News. Okay. Fox News ini okay. salah satu uh, televisi yang cukup uh, konservatif dan anti imigran dan anti muslim sebenarnya. Yeah. Ditanya menurut Anda muslim itu bagaimana? Dia mengatakan muslim itu berbahaya gitu loh. Agama Islam itu problema di negara kita. Mm -hmm. Nah, akhirnya teman saya yang juga ada sejarahnya aja ceritanya di sini, yeah. Russell Simon, itu mengajak saya bertemu. Nah, ketika bertemu itu dia tidak percaya sampai mengatakan begini, saya ini tidak pernah akan bermimpi ketemu dengan seorang Muslim yang bisa tersenyum. Betul, dia ada tulisannya oh, ya. juga nah, ada. salah satu Jadi, paragraf yang, ya. yang lucu. Artinya, English, ya. artinya kalau seorang <laughs> Donald Trump yang melang lambun sudah eh. pernah kemana-mana di dunia ini masih uh -huh. berpendapat tentang Islam seperti itu, kira-kira. Bagaimana orang-orang di pinggir jalan kan? Jadi itulah pandangan Islam di, di Amerika. Tapi secara umum setelah 11 September Islam sudah dipahami lebih baik lagi ya. Oke, jadi uh, mungkin yang hari ini kita beruntung sebelum pulang nih, Pak Jamsi hari ya, ini akan ya. pulang. Uh, terkait juga hari ini kan ada suatu gerakan yang yang berlangsung. Memang tidak tidak lantas dikaitkan dengan agama, tapi justru kita melihatnya bahwa ada suatu penegakan hukum juga. lah, terkait atau ya. penegakan hukum. Nah, uh, tapi bagaimanapun juga kan di sini selalu dibawa-bawa mengenai uh, penistaan agama. Hmm, tapi saya mau lebih jauh lagi mengenai hal itu, Indonesia dengan mayoritas muslimnya, khususnya di Amerika, sedekat apakah mereka benar-benar mengenal atau sebenarnya mereka hampir have no idea, nggak nggak ngerti sama sekali tentang namanya mayoritas muslim di Indonesia? Itu. Ya, jadi memang salah satu kegalauan saya sebagai warga Indonesia yang beragama Islam tinggal di Amerika itu Indonesia secara umum belum terlalu dikenal. belum terlalu Sejujurnya. Dikenal. Jadi seringkali saya, selalu kalau saya berbicara di universitas atau di beberapa forum uh -huh. kalau saya mengatakan saya dari Indonesia biasanya mereka diam dulu. Di mana itu nah, <laughs> Tapi kalau saya bilang saya do you know Bali? Ah, oh, okay. semuanya kemudian kenal. <laughs> Jadi seolah-olah Indonesia ebal eh, ini bagian dari Bali gitu ya. Okay. <laughs> nah, apalagi kalau saya mengatakan saya seorang muslim uh -huh. mewakili muslim dengan penduduk apa negara dengan penduduk muslim terbesar. Besar. Mereka mengatakan, "Oh, are you from Saudi Arabia?" Ah, mereka pasti oh, mikirnya, oh. Ya, oh, "Kok iya. muka saya sebenarnya oh, iya. Arabia. atau from Egypt?" Kalau saya mengatakan dari Asia Tenggara, uh -huh. eh, Southeast Asian mereka mengatakan, oh Malaysia, I from Malaysia. Jadi seolah-olah Malaysia itu negara muslim terbesar, lebih besar dari Indonesia. Nah ini kegalauan saya. Lalu kemudian kita berusaha di sana menampilkan uh, Islam Indonesia yang lebih agresif lagi. Uh, sehingga memang uh, walaupun dengan segala keterbatasan karena kita imigran. Saya memang sudah hampir 20 tahun di sana ya. Yeah. Dan sudah cukup lama lah kira-kira. Dan ketika terjadi 11 September memang saya diminta mewakili komunitas muslim bukan Indonesia saja. Okay. Tapi muslim internasional mm -hmm. untuk menjadi jubirnya bertemu dengan termasuk Presiden Bush. Kemudian, Presiden Bill Clinton dan beberapa tokoh, ya, uh, mungkin ada beberapa alasan kenapa mereka meminta saya. Salah satunya adalah ini masalah komunikasi. Hmm. Jadi terkadang kan orang Islam yang datang dari Timur Tengah ini, ya dengan segala semangat keislamannya begitu, tapi mengkomunikasikan Islam ini terkadang tidak pas lah kira-kira begitu. Yeah, yeah. okay. Jadi kan telinga orang sakit gitu mendengarnya. Mm -hmm. Jadi mungkin itu sebabnya mereka memilih saya, sehingga dari situ kemudian saya menggandeng Indonesia. Selalu saya menampilkan bahwa Islam di Indonesia itu adalah Islam yang seperti ini, yang Islam yang juga yang majemuk, yang ragam, dan kemudian yang paling penting adalah sejarah Islam di Indonesia inilah Islam yang toleran gitu loh, kita bisa berdampingan dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, dan tidak ada masalah, kan? Yang menjadi masalah kemudian ketika agama ini dipakai, ya, um, dipakai untuk kepentingan tertentu, yeah. tidak saja politik, tapi terkadang dalam kepentingan-kepentingan tertentu, apapun itu wujudnya. Jadi, agama ini menjadi korban, nah. Uh, tadi disebutkan tentang apa yang akan terjadi yeah. hari ini, saya begini, saya sebagai warga muslim Indonesia yang sudah lama di luar negeri, saya sudah keluar negeri sejak 18 tahun ya, dari hmm. tamah pesantren saya sudah di luar negeri, okay. dan belum pernah tinggal di Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia masih lancar. Lah. Asyik, Ternyata masih <laughs> yeah. bisa dijaga ya. <laughs> uh, begini, saya sebagai orang muslim tinggal di luar negeri, saya tetap bangga. Ya, Tetap bangga karena apa yang dipersepsikan oleh teman-teman muslim sebagai pelecehan, dan ini akan dibuktikan secara hukum kan, betul. jadi kita nggak di sini nggak mengatakan apakah itu melecehkan betul, atau tidak. Betul. Let's uh, apa namanya legal proses yang yang ya, berbicara. Apa yang dipersilahkan sebagai pelecehan Belecehan agama ke, uh, uh. itu masih direspon dengan cara-cara yang demokratis. Hmm. Saya kira demonstrasi itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang ya. dijamin within the bounds of democracy dalam apa namanya batas-batas demokrasi. Hmm. Bayangkan kalau ini terjadi misalnya di Pakistan hmm. atau misalnya di Negara-negara Arab, misalnya, Timur tengah gitu. kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kan? Yeah. Maka, respon teman-teman Muslim di, di Jakarta ini, saya kira positif. Mm. Saya kira yang harus dijaga adalah kita jangan sampai terprovokasi. Mm. Emosi harus dijaga, karena bagaimanapun juga, kalau kita memperjuangkan Islam, perjuangan Islam itu harus dibangun di atas asas akhlakul karimah, gitu loh. Mm. Kita tidak mencaci maki orang, kita tidak nakut-nakutin orang, kita tidak mengintimidasi orang, apalagi misalnya menyakitin orang, gitu loh. Nah ini harus dijaga. Jadi disyukurilah bahwa ini ekspresi kebebasan dalam batas-batas demokrasi yang ada dan kita negara demokrasi kan. Kita sudah setuju okay. dengan itu. Nah oleh sebab itulah saya mengatakan juga kepada teman-teman, jagalah keamanan, jagalah kedamaian. Di satu sisi juga pihak pengamanan berikanlah keamanan dan kenyamanan Betul. kepada mereka. Betul. Tapi bagaimana tuh, supaya Islam ini tidak terprovokasi juga akhirnya jadi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu agenda-agenda. Iya, agenda... oh. saya kira harus tetap dijaga bahwa Islam itu orang petunjuk hidup. Islam itu petunjuk hidup, dalam arti ya, teman-teman Muslim meyakini itu dalam segala aspek kehidupan. Kan termasuk juga aspek kehidupan berpolitik, ada, ada beda antara kita merasa di ditunjuki oleh Islam dalam berpolitik dan mempergunakan Islam untuk kepentingan hmm. kan ada bedanya perbedaannya itu. ya ada perbedaannya jadi saya kira silahkan saja kita ini perlu untuk mengambil nilai-nilai Islam dalam hidup berpolitik tapi jangan mempergunakan Islam untuk kepentingan politik saya kira itu salah Islam terlalu kita rendahkan dengan cara seperti itu jadi uh, di mana saja di Amerika Serikat dikatakan negara sekuler ya hmm. tapi pengaruh agama dalam debat-debat politik selalu ada Iya. Donald Trump isu -isu ini itu selalu iya. dipergunakan pada saat debat iya. ternyata. Donald Trump yang kita tahu lifestyle-nya seperti itu kan, uh -huh. ya orang Hollywood, kemudian Miss Universe dan macam-macam ya. Sekarang mewakili konservatif <laughs> yang seolah-olah sangat-sangat moral gitu ya. Yeah. Lalu kemudian terbuka bagaimana dia melakukan hubu apa kepada wanita-wanita yang baru-baru ini kan. Wajah, wajah kan? Wajah wajah kan? Itu yang nah, lakukan. jadi yang namanya isu agama itu tidak akan pernah terpisah dari. Uh, perdebatan politik. Mm -hmm. Yang paling penting adalah jangan kemudian agama ini kita jual untuk kepentingan politik. Mm -hmm. Jadi saya kira menghadapi dan saya kira demo hari ini bukan karena untuk kepentingan politik, mm -hmm. tapi memang ada keinginan dari teman-teman supaya supremasi hukum di dapat di, ditegakkan. Mm -hmm. Dan kalau itu sudah ada jaminan dari pemerintah, dari pengamanan, ya sudah serahkanlah kepada hukum. Mm -hmm. biar hukum yang menyelesaikan. Jadi harus ya. harus dilihat juga bahwa apa yang terjadi uh, hari ini sebuah demonstrasi yang memang dilindungi oleh undang-undang, ya. memang haknya itu ada untuk menyuarakan pendapat begitu, bahwa ada sesuatu yang mereka tidak terima dalam arti hmm. merasa haknya dilanggar, silahkan disuarakan begitu. Ya. Tapi mungkin yang tadi Pak Syamsi ingatkan adalah uh, sampai di situ begitu, bahwa gunakan hak Anda sampai di situ, jangan sampai ada pihak-pihak dari luar ya. yang justru menunggangi juga. tujuan yang mulia itu. Begitu. Saya kira saya bersyukur bahwa dua pihak baik penyelenggara maupun pihak pemerintah dan pengamanan pengaman adalah polisi dan tentara ya yeah. mengatakan bahwa insya Allah demo hari ini akan aman mm -hmm. tentu ini memberikan ketentraman ketenangan kepada semua masyarakat bahwa tidak akan terjadi apa-apa mm -hmm. dan memang itu kita harapkan karena begini kalau misalnya itu bisa berhasil ini nilai positif bagi Indonesia gitu Betul. Loh. oh Indonesia juga bisa mengekspresikan kebebasan secara demokratis dan tidak perlu anarkis Nah biasanya kalau di tempat-tempat lain kan ada demo biasanya ada pembakaran mm -hmm. Ya ada pembunuhan Ini tidak perlu terjadi mm -hmm. di Indonesia Karena Indonesia ini Anggaplah kita sisihkan agama kita ke samping dulu mm -hmm. Ya kita punya watak kan Watak yang ramah gitu loh mm -hmm. Watak yang santung, rendah hati, bersahabat, membangun hubungan yang baik Saya kira ini yang perlu kita kedepankan mm -hmm. Apalagi kalau kita sudah uh, Ambil ajaran Islam yang sudah jelas akhlakul karimah kita Akhlak yang mulia yang harus kita tampilkan mm -hmm. Jadi Anggaplah teman-teman kita yang demo hari ini memperjuangkan kepentingan Islam, yang namanya perjuangan Islam itu tidak pernah akan bisa kecuali dibangun di atas asas akhlak yang mulia ini. Nah. Dan ini yang kami lakukan juga di Amerika Serikat. Gitu. Mm -hmm. Oke, okay, jadi um, khususnya bagi mereka juga yang sudah mengenal Indonesia, mungkin juga melihat juga nih Indonesia saat ini, bagaimana Indonesia itu bertumbuh dan kadang-kadang sedikit bergejolak hmm. lah gitu yeah, yeah. Tapi nanti kita akan bicarakan. Tapi kita jeda sebentar.